Salam sejahtera, terima kasih kerana telah menonton channel ini. Kita kembali lagi di channel ini menyampaikan berita-berita hangat, gosip panas mengenai artis dalam dan luar negara. Mari kita tonton isu-isu hangat hari ini. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga tekan tombol lonceng agar Anda tidak ketinggalan dengan berita-berita hangat yang selanjutnya dalam channel ini. Berita hari ini yang bertajuk Sampai Macam Tuh Buang Keluarga. Pengarah film terkenal Datu Yusuf Aslam memberi kebenaran buat istrinya Datin Fatimah Ismail untuk menjadi pencela dan saksi dalam kes injuksi terhadap istri kedua anaknya Ira Kazar yang didakwa telah melanggar perintah mahkamah. Kata Yusuf, dia yakin istrinya mempunyai alasan kuku untuk berbuat demikian karena dia paling dekat dan memerhati sendiri apa yang berlaku dalam rumah tangga Samsul Yusuf dan istrinya Putri Sarah Liana. Saya akur dengan kehendaknya karena dia lebih tahu apa yang berlaku dalam rumah tangga Sarah dan Samsul, tambahan pula dia berada di rumah sepanjang tempo itu. Ujarnya lagi, dia dan istri tidak menyebelahi sesiapa dan isu berbangkit antara anaknya dan menantunya itu. Kami bukan mahu menyebelahi sesiapa, tetapi andai anak kami terkilaf, tentu kami berpihak kepada yang benar, salah tetap salah, sekalipun darah daging sendiri. Sebelum ini, Samsul Yusuf telah mengambil keputusan untuk menjadi pencela dalam petisyen perintah injunksi antara Putri Sarah Liana dan istri kedua Ira Kazar. Manakala ketika ditanya mengenai dakwaan Samsul pernah memukul Putri Sarah, Yusuf hanya menyerahkan kepada pihak bertanggung jawab untuk tujuan siasatan. Dua-dua saya sayang, itu anak, ini menantu, cuma doa yang mampu saya berikan bersama istri, tadakan semoga semua ini berakhir dan baik. Percayalah, tiada ibu bapa yang mahu melihat rumah tangga anaknya berantakan. Terdahulu, Datin Fatimah telah mencuri perhatian ramai apabila dia ada memberi pesanan kepada Samsul Yusuf di Instagram story miliknya. Hidupmu hampir hancur, pulanglah ke pangkalan jalan. Sudah jauh tersesat, pintu kami sentiasa terbuka untukmu. Allah juga maha pengampun, tulis ibu Samsul Yusuf. Itu saja info hari ini, sekian dan terima kasih.